positive people. Kemarin tuh kayak gue salah nyebut ini. Gue sekarang lagi di stasiun di depan Jakarta International Velodrome, bukan Velodrome ya. Jadi kemarin tuh gue salah sebut. Nah sebenarnya seperti apa? Kalau sore hari keadaannya di sini banyak yang lagi olahraga. Oke, kita lihat aja ya, walking around aja ya, ala-ala walking around. Nah, positive people, selain menyediakan sarana olahraga, bisa berolahraga di sini pastinya. Kalau kita pinter ngambil angle-nya, bisa jadi spot foto yang instagramable di Jakarta. Dan positive people, untuk mencapai tempat ini mudah, pakai LRT bisa, pakai Transjakarta bisa juga, turun di halte Pemuda Rawamangun. Kemarin gue salah sebut Pramuka Rawamangun. Oke, okay. It's no problem gitu, oke. Okay? Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan pastinya subscribe. Salam konten positif. Wassalamualaikum.